السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالميناللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمااللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاءوسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناوأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرةاللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللهرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقينوكفى بالله
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لك الحمد ولك الشكر segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memimpin, menjaga dan memelihara. Allah taala beri segala-gala kepada kita. Allah Ta'ala merahmati, Allah Ta'ala beri taufik, Allah Ta'ala beri hidayah, Allah Ta'ala beri peluang dan Allah Ta'ala mengujikan hamba-hambanya sama ada uji dengan kebaikan juga ujian dari Allah dan kadang-kadang Allah Ta'ala menguji dengan kesusahan, kecemasan. Maka di antara tujuan
Allah Ta'ala menjadikan kita, bahkan menjadi tujuan asas dalam menciptakan kita manusia ni, untuk kita jadi hamba dia, beribadat hanya kepada dia, bertauhid kepada dia, tidak syirik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadat kepada aku. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menciptakan kematian, al-maut, wal-hayata, dan hidup. Tujuan apa Allah Ta'ala buat we hidup, buat we mati, mati hidup. Tujuannya Tuhan kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya ia mengujikan kamu siapakah di kalangan kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang terlebih baik amalannya. Nah, ini hidup kita manusia. Sebab tu dalam peluang hidup ni, bagaimana kita nak usaha supaya kita mengamalkan sebaik-baik amalan. Nah, maka hidup itulah hakikat hidup. Allah Ta'ala menguji. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah tu Al-Baqarah yang sentiasa kita dah baca tu, Tuhan kata walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Demi sesungguhnya Tuhan kata kami akan menguji kamu بشيءٍ من الخوف, dengan sesuatu daripada ketakutan, walju'i dengan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi waz zamarat, dan dengan apa kurang nah daripada harta, daripada jiwa raga, daripada buah-buahan. Ha, tu Allah Ta'ala menguji. Wa basyiril sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Ha, di sebalik ujian tu Allah Ta'ala nak tut sabar, tut sabar sifat sabar. Sabar Allah sentiasa kita duk bercerita kata sabar ni pemberian yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala beri kepada seseorang sifat sabar, mana Allah Ta'ala beri benda besar kepada seseorang. Wa basyir sabirin, siapa dia orang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun, orang yang apabila menipu musibah kepada mereka, qalu mereka dapat kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini adalah punya Allah, kami ini hak Allah, dan kami ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kita orang beriman ni, bukanlah makna kata bala petaka tu jadi apa? Jadi keburukan semata-mata. Bala petaka ni bukanlah jadi keburukan semata-mata. Kerana dalam hadis-hadis tu bercerita, di antaranya Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, siapa yang Allah Ta'ala kehendak kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala wikna musibah, Allah Ta'ala wikna musibah.
ada kebaikan di sebalik musibah. Nah, kita dapati para-para anbiya, orang yang paling banyak Allah Ta'ala mengujikan mereka. Nabi kata dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling banyak bala, tu yang panggil bala, mana ujian? Siapa dia? Al-anbiya. Manusia yang paling asyad, yang paling tu, yang paling berat, kena ya, bala, iaitu al-anbiya. Summal amsal fal amsal, kama dia Nabi kata, kama dia orang yang setanding dengan para Nabi. Nah, setanding dengan para Nabi. Subhanallah. Nah, di antara hadis juga Nabi kata, iza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah Ta'ala kehendak dengan seorang hambanya akan khairan, akan kebaikan, ajjala lahul uqubata fid dunya, Allah Ta'ala segerakan baginya al-uqubata fid dunya, uqubat dalam dunia. Tuhan ini segera uqubah, denda dalam dunia. Dengan sebab apa? Dengan sebab denda seksa di akhirat tu lebih berat, yang tak boleh nak tani dengan apa yang kena dalam dunia. Kita dalam pandangan orang beriman ni, Allah Ta'ala wi apa nama susah sikit pun. Dan Nabi sebut kata, jejak duri, cocok duri tu pun kifarat dosa dah. Kena duri, cak, oh, sakit. Allah Ta'ala kifarat dosa dah. Subhanallah. Ha, maka, dalam pandangan orang mukmin ni, apabila susah tu, nah, tu yang kifarat dosa, nah, tu yang, apa nama ni, akad, darajat, nah, orang-orang beriman, dan asal ada satu lagi hikmahnya, supaya terisah, terisah diri, engsah diri. Nah, kalau duduk dalam kesilapan dan kesalahan, maka jiwa orang mukmin itu dia dapat kembali kepada Allah Ta'ala dengan makna bertaubat daripada dosa. Nah, taubat daripada dosa, nah, dari situ yang panggil istighfar dan taubat pada dosa. Nah, Allah Ta'ala ampunkan dosa, maka menjadi kebaikan bagi dia, belum kena azab seksa di hari akhirat. Bagaimana kalau Tuhan tak ampun dosa, kita mati dalam dosa banyak, ah, azab akhirat yang paling berat. Sebab tu kita dapati juga dalam hadis, dah maksud daripada apa nama ni hadisnya, orang-orang yang di hari akhirat esok tu, ah, diakad darajatnya, ah, daripada di sisi Allah Ta'ala. Lalu mereka tanya, daripada mana ni? Nah, nah, didapati kata ini daripada sebab ujian-ujian yang ada semasa hidup tahan dunia. Sebab buat jalan tu, oh, kalau semua hidup tahan dunia itu penuh dengan ujian, kami akan dapat kifarat banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah hubungin apa nama kita dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah semata-mata ujian ni makna kata Tuhan benci, Tuhan tak kena, Tuhan marah. Itu nah, bukan. Eh, bahkan di sebalik ujian, terutamanya Tuhan uji orang-orang beriman tu, mana Allah Ta'ala nak uji kebaikan kepada dia. Kita yang dapat kemudahan, dapat kesenangan ni, maka kita tidak lupa nah, doa kita pada saudara-saudara kita, dan kita tidak lupa juga bantu nah, apa nama ni, mengikut apa yang kita boleh bantu kepada saudara kita yang duduk dalam kecemasan dan dalam kesusahan, insya-Allah Ta'ala. Hari ini kita dapat mulai membaca surah Al-Ahzab. Maka surah Al-Ahzab ni satu surah yang diturunkan di Madinah, ya, diturunkan di marhalah Madinah apabila Nabi hijrah ya, kepada Al-Madinah. Surah ini mengandungi 73 ayat. Nah, dinamakan surah tu Al-Ahzab. Al-Ahzab ni makna pasukan-pasukan tentera yang bergabung. Tu ia jamak pada kalimah hizbun. Nah, patut Ahzab tu banyak-banyak kuat, banyak-banyak kelompok gabung ni. Nah, musuh yang nak serang tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin dan sahabat-sahabat Nabi. Masya-Allah. Ha, tu panggil
Al-Ahzab. Mana pasukan-pasukan tentera yang bergabung bertujuan untuk menyerahkan Rasulullah dan sahabat-sahabat. Jadi kerana kisahnya ada disebutkan pada ayat yang ke-9 hingga ayat 25 berkait dengan masalah Ahzab ni. Nah, untuk mengingatkan orang-orang yang beriman supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka dari serangan tentera musuh itu yang telah mengepung bandar Madinah dengan tujuan hendak menghancurkan Islam dan umat Islam. Itu berkait dengan nama bagi surah tu Al-Ahzab. Adapun sebahagian daripada intisari kanungnya, nah, kanungnya isi ayat, nah, surah ni ni pada awal surah ni Allah Taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tetap teguh mematuhi perintahnya. Ni awal-awal surah dah. Tuhan suruh Nabi, Tuhan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi ni teguh, kejak, nah, kemah dalam mematuhi perintah Tuhan. Jangan menurut kehendak dan tipu helah kaum kafir dan orang-orang munafik. Jangan oyak ke Nabi, Tuhan pesan Nabi. Jangan nak tua kafir. Jangan nak patuh orang kafir. Karena fuqya tipu helah banyak kaum kafir tu. Dan juga jangan nak patuh tu orang-orang munafik yang banyak hasutan dan angkaranya. Oh, banyak putar belik orang kafir, banyak putar belik orang munafik. Hasutan fuqya. Ini di antara isi kalangan surah ni juga. Dan diperintahkan supaya baginda menurut apa yang diwahyukan kepadanya. Lepas tu kena turut apa? Turut wahyu. Allah Ta'ala wahyu kamu, hei Nabi Muhammad, mu kena turut wahyu serta berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna suruh Nabi itu serah Tuhan, bulat hati, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di awal-awal, nah, di awal-awal suratu Al-Ahzab. Kita tengok, nah, makna dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, lagi Maha Mengasihani. Masya Allah, dah dunia ni Allah Ta'ala murah habis, tak kira siapa tu panggil Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman, tak ada kira orang tu deraka, tak ada kira orang kafir. Tu hewi makan kenyir belaka-laka. Nah, orang kafir pun tu hewi kenyir juga dia, kerana tu hewi Rahman. Tapi Rahim ni ia khusus untuk orang beriman akhirat esok. Orang kafir tak ada hak nak dapat rahmat Tuhan ya akhirat esok. Ini khusus kepada orang beriman semata-mata. Ar-Rahim, Allah Ta'ala merahmati orang beriman, Allah Ta'ala memasukkan mereka itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala panggil di awal surah ni, panggil dengan nama Nabi, pekat Nabi. Masya Allah. Ya ayyuhan Nabi, panggil dengan nama Nabi Allah. Ya ayyuhan Nabi, dia panggil nadahu Rabbuhu Ta'ala bi'unwan an-nubuwwah. Panggil dengan pekat Nabi. Eh Nabi, wahai Nabi. Teman-teman, ya ayyuhan Nabi, tak nak panggil tu ya Muhammad, tak sini panggil pekat. Panggil pekat ya ayyuhan Nabi. Tujuan apa? Takriran laha, untuk nak kemah tu lah, untuk nak paku kata mu ni Nabi. Nah, wa tashrifan lahu, dan untuk nak memuliakan baginya.
panggil dengan pangkat ni, kedepan eh Nabi. Setara orang lain tak bukan Nabi ni pun, yang ada pangkat ni pun panggil pangkat ni serius rasa ni. Ada pakai sama Allah gitu tak. Dan dia ni tak lembek, tak lembek. Masa lain gitu, tak lembek. Naik tu. Ni panggil. Tak kemenek ni. Lain gitu panggil dengan pekat. Bagaimana ni Nabi SAW ni tu yang panggil Nabi ni juga tashrifan, sebagai nak memuliakan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala tak nak panggil dengan nama betul-betul tak. Masya-Allah. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya ayyuhan nabi, nabi. Patu kalau orang hidup panggil Nabi Muhammad ni tu hal panggil lagu ni. Orang lain tu tu hal lagi tak hidup. Muhammad tak boleh panggil, tak ada adab dengan Nabi. Nah, sebab tu sahabat panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sahabat tu kita panggil dalam surah Hujurat tu ada panggil tu mari tu melahau Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, ubay keluar. Tu hecat kata orang ni tak ada akal. Nah, buat tak ada akal. Subhanallah. Ini panggil adab. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, nabi. Allah Ta'ala suruh dengan katanya ittaqillah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Allah, apa Nabi tu hebat, saya takut dia lagi. Nabi takut tu hendak. Orang yang paling takut tu hendak. Dan Nabi ni kata, ya, aku paling takut pada Allah Ta'ala di kalangan kamu. Atqakum wa akhsyakum lillah. Subhanallah. Kita duduk dengar semua tu kan. Orang-orang yang mari duduk tanya khabar ibadat Nabi di rumah Nabi tu, tanya puak-puak isteri Nabi. Kata Nabi buat apa di rumah apa tu. Buat isteri Nabi buat, Nabi buat sekian. Puak-puak tu ada tak puas hati. Kita duduk baca semua dalam khutbah nikah, tak puas hati. Pasal kata tu Nabi tak apa lah tu, yang pun dosa belakang dah. Kita bukan Nabi, kena kuat lebih dari Nabi lagi. Mari sampai kata sebening kan. Amma ni tak usah menikah kahwin, dia kata. Kahwin ni kata nak semayang sampai cengoh, tak usah tidur. Kahwin ni puasa semua, dia kata. Nabi mari menyalah, tak takkan dia pun tahu kata ada. Mari Nabi mari ketubah lah, kecek. Sampai dia kata sekian. Aku ni Nabi kata paling takut kepada Allah. Itu tempat syahid. Sayyidina Yasin kata Nabi orang paling takut ke Allah. Tapi dari tu pun tu hebsel lagi dia. Ittaqillah. Nabi, mu takutlah Allah. Jaga sifat takwa tu. Ui kejap. Sebab tu diterjemah dengan makna pun tetaplah bertakwa kepada Allah. Tu makna ittaqillah. Untuk umum tu Tuhan panggil yang berimeh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. Takutlah kamu pada Allah akan sebenar-benar takut. Sini wayak ke Nabi dia. Ittaqillah. Nah, bertakwalah kepada Allah. Allah. Mari lari. Lepas pada tu, lepas perintah suruh takut tu, mari lari Nabi. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Dan janganlah engkau patuhi kehendak orang-orang kafir. Jangan hidup turut lah. Jangan hidup patuh kehendak orang-orang kafir tu. وَالْمُنَافِقِينَ. Dan orang-orang munafik. Itu mana? وَلَا تُطِعِ. Jangan muta'at bahasa kita. Patuh, jangan duk patuh.
Allah akan dua golongan ini, orang al-kafirin dan orang al-munafiqin. Mana ulama bagaimana kata takutlah dia, fakhifhu, takut dia, takut Allah, wala taqbal iqtirahal musyrikin, jangan menerima pengusyuran orang-orang musyrikin. Wala turhib, dan jangan mung takut gerung tahdidal munafiqin, ugut te orang munafik. Kok pe yo mari duk ku, mari duk ugut, ugut apa? Biqatlika, dengan membunuh engkau. Orang munafik mari duk ugut dah untuk nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu, innallaha kana wa ma yazalu aliman bi kulli khalqihi. Karena Tuhan itu senantiasa tetap tahu dengan semua pae apa nama makhluk-makhluk dia. Nah, apa-apa yang nak buat. Nah, wa ma yuhdithuna min tasarrufat zahirah au batinah. Segala perkara apa yang nak buat tu. Nah. Bangun nyata, tidur kena pun bergerak kau tu, bergerak kau ni, nak buat bencana, nak buat benda-benda tak molek. Dok wang pen hok tu, wang pen kau ni nak buat. Tak ada kira hok zahir hok batin, semua tu Allah Taala tahu. Hakiman, Tuhan tu amat bijak, fi tadbirihi, pada pentadbir dia, wa tasrifihi umur khalqihi wa ibadihi. Hak hamba dia, hak makhluk dia buat segala apa tu, Tuhan bijak. Fahuwa ta'ala li'ilmihi wa hikmatihi la yakhzuluka wa la yatrukuka. Tu nak ayat tu. Tuhan tu dengan ilmu dia, dengan bijak dia, Tuhan tak akan hina kamu, hai Muhammad. Tuhan tak biar, tak tinggal mu, tak halak mu begitu saja, hai Muhammad. Wa la yumkin a'da'uka wa'da'uhu minka bihal. Tak mungkin musuh-musuhmu dan musuh-musuh Tuhan nak buat apa satu mudarat kepadamu dengan apa satu hal pun, tak boleh nak buat apa-apa ya. Nah, ini makna innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah adalah amat mengetahui lagi amat bijak sana. Ni tu hebat ke Nabi. Subhanallah. Kita tengok sini pentafsiran dalam pimpinan Rahman, dia kata sebagai satu penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala menyuruh baginda dengan menjebuk pekaknya, wahai Nabi. Kemudian baginda diperintahkan supaya ia tetap teguh mentaati perintahnya, perintah Allah. Suruh kejap turut Tuhan. Dan jangan ia mematuhi kehendak dan tipu helah kaum kafir dan orang-orang munafik yang banyak hasutan dan angkaranya. Tu puak kafir, puak munafik tu banyak. Allah gida uak angkara hasut berbagai-bagai. Serta diperintahkan lagi pada ayat-ayat yang berikutnya supaya ia menurut apa yang diwahyukan kepadanya dan berserah diri kepada Allah Ta'ala semata-matanya. Tu. Tu ayat. Ayat lepas pada tu tu. Suruh Nabi turut apa? Turut wahyu Tuhan. Turut wahyu Tuhan. Tuhan kata wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Dan turutlah akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tuhan ayat Nabi wattabi',
Hey Nabi, hubung hak tadi lah, hak tadi tu. Hey Nabi, mu takutlah Allah. Tu ittaqillah wa la tut'il kafirin wal munafiqin. Mari sini wattabi' dan atas pada hak tadi dan ikutlah. Turutlah ittiba' tu lah. Wattabi' turutlah, ikutlah. Apa? Ma yuha. Apa yang diwahyu ilaika kepada engkau, hey Muhammad. Min rabbika, daripada Tuhanmu. Tuhan Tuhan. Tuhan Tuhan. Subhanallah. Tuhan Allah, Tuhan wahyu Allah Taala. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Mu nak buat apa-apa Tuhan tahu dalam ilmu dia tu. Khabir, khabir ni ilmu yang dalam. Bima tak malu dengan apa saja yang mengkerja. Nah, tu. Sebagai nak tafsir kata, turut wahyu Tuhan, tak usah daerah lah. Hak musuh-musuh mu nak buat gapo nama, nak ada orang pen gapo nama pun, mu kena turut wahyu Allah. Ha, wahyu Tuhan ni mana min tashri'at, daripada syariat-syariat khasah wa amah, hak khusus hak umum. Wala tatruk minha saghiratan wala kabiratan, jangan mu nak tinggal daripada syariat Tuhan sama ada saghiratan hak kecil, wala kabiratan hak besar, tak kira kecil besar, jangan tinggal syariat Tuhan. Tu mana suruh turut wahyu Tuhan. Iz hiya tariqu fawzika. Ha, kerana itulah jalan nak wijaya mu, nak wimenek. Ha, dan itulah jalan nak wimu tu jaya mung dan umat mung. Hak turut mung tu. Subhanallah. Inna allaha kana bima ta'amaluna khabira. Hak ni dia panggil, orang panggil jumlah ta'liliyah. Bapa Allah Ta'ala ta'wi, bapa Tuhan suruh ta'at ke dia, takut ke dia, apa nama ni, jangan nak turut orang kafir, munafik. Suruh turut wahyu dia, kerana Tuhan ni adalah amat tahu, amat dalam ilmunya dengan apa segala yang kamu kerja. Allah, kerana Tuhan tahu amal-amal hamba dia, hak mana hak baik, hak mana hak rusak. Subhanallah. Tuhan padu belakang, bukan tahu Tuhan ada Allah, Tuhan biar. Mana kata dia hak molek, Tuhan akan beri balasan molek. Bila rusak amalan, maka terimalah denda seksa daripada Allah, kerana Tuhan ada biar, lepas gitu saja dah. Itu makna innallaha kana bima ta'maluna khabira. Mari suruh pulaknya Tuhan kata wa tawakkal 'ala Allah, dan berserahlah kepada Allah. Tawakkal tu lah ni, mari dengar suruh tawakkal dan bertawakkal, berserahlah 'ala Allah, kepada Allah Ta'ala. Allah, suruh-suruh bulat-bulat kepada Allah. Allah Ta'ala suruh rasulnya dan umatnya tawakal ke atas Allah. Suruhlah ke Tuhan. Kenapa? Wa kafa billahi wakila. Kerana cukuplah Allah menjadi pemelihara dan pentadbir urusanmu. Di surah surah Tuhan sudah. Kita dah kata hasbi Allah. La ilaha illahu
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ataupun hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Ta'ala jaga. Nah, kita serah kepada ni'mal wakil. Ni'mal wakil ni hok sebaik-baik yang terima serah. Dan kita mukmain kat siapa dia lagi hok pan, hok sudah kali. Tuhan. Serah kat orang tu seorang ni tak sudah, tapi sebaik-baik yang menerima serahan tu siapa dia? Allah tu panggil ni'mal wakil. Ha ni. Tuhan suruh nabi dia serah kepada Allah Ta'ala. Wa kafa billahi wakila. Wakil-wakil ni mana hak terima serah. Nah, bagi kita tahu wakil, ku wakil kamu. Atau wakila tu orang terima serah. Sebaik-baik wakil siapa ya? Allah. Atau panggil ni'mal wakil. Ni'mal wakil. Masya-Allah. Ah, itu sajalah pada pagi hari ini kita ambil. Nah, setakat tu. Dulu daripada permulaan surah tu Al-Ahzab. Jadi pengajaran daripada surah ni wajib bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan makna buat yang disuruh dan tinggal yang dilarang. Dan haram mematuhi orang kafir dan orang munafik dengan apa yang mereka itu awi pengesyorat ataupun mereka itu mengugut. Nah, dalam apa nama ni merosakkan ataupun kalau nabi gak nak membunuhkan nabi zaman dulu. Dan wajib turut akan Al-Kitab dan juga As-Sunnah, ambil daripada ayat tadi, wajib kita ikut akan Quran dan Sunnah dan bertawakal ke atas Allah Ta'ala. Dan kita langsung teruskan kerjaya kita dengan hati yang tidak ada takut dan gerung kepada ugutan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itu saja pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.